Industri pertanian mempunyai kebergantungan yang tinggi kepada pekerja asing dan dengan ketidaktentuan sosioekonomi sekesan daripada pandemik COVID-19, pengusaha pertanian perlu bijak memanfaatkan teknologi untuk pendekatan yang terbukti keberkesanannya daripada penternakan pintar udang kara di Alostar. Segmen Bijak Tani minggu ini dengan laporan yang disediakan Kumar Rajamani. Diusahakan dengan keluasan 3,200 kaki persegi, perusahaan Saudagar Aquafarm ini dijalankan dengan 24 kolam bermula tahun 2017. Udang kara ini bakanya berasal dari Australia dan merupakan pengganti kepada udang kara air masin yang lebih mahal harganya. Konsep ternakan bertingkat ini bermula dengan pelaburan awal mencecah RM150,000. Tenaga kerja yang diperlukan hanya seorang dengan menggunakan pengoperasian jarak jauh, dikendalikan menerusi aplikasi di telefon pintar. Sistem air inflow, outflow apa semua dikontrol oleh sistem smart farming. Kemudian water quality juga kita ada masukkan dalam sistem kita untuk pantau pH, untuk pantau DO dan juga dia punya ammonia punya level. Jadi dengan sistem smart farming ini memang dapat menjimatkan kos pekerja dan juga boleh minimize dia punya, kita tidak bergantunglah kepada staf luar ataupun pekerja asing untuk menguruskan farm ini. Beliau hanya perlu berada di ladang ternakan kurang satu jam, kebiasaannya bagi tujuan memberikan makanan. Menariknya, Saudagar Aquafarm mempunyai rantaian lengkap penternakan bermula dari penghasilan benih sehinggalah hasil yang sudah matang. Kita sedang buat sub punya farm. Kemudian di sini, sasaran di sini adalah tempat pengumpulan hasil-hasil pengeluaran yang di mana di Pendang kita buat konsep farm yang luar bandar. Di Jitra kita buat konsep agro-tourism tapi masih lagi dengan lobster air tawar ataupun udang kara. Kemudian di Sik tu kita buat satu program dengan bersama orang kampung, farm dengan orang kampung di sini. Tuayan setiap tahun dianggarkan mencecah 3 tan dengan nilai pasaran pada harga purata RM100 sekilogram. Perusahaan ini turut ditambah nilai dengan penanaman sayuran secara aquaponik. Sisa buangan udang kara dijadikan baja untuk tanaman sayuran di ruang yang kecil. Laporan Kumar Rajamani, Bijak Tani, Kedah.